Pihak Basnas Kota Palembang sudah menghimpun dana sekitar 2 miliar rupiah hingga Desember 2019. Dana juga sudah disalurkan untuk membantu masyarakat mulai dari aspek pendidikan, bedah rumah, bantuan modal usaha, hingga bantuan pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dijelaskan oleh Saim Marhadan, Kepala Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Palembang. Ia menambahkan, dana yang dihimpun sudah cukup banyak, namun nilai tersebut belum memenuhi target perhitungan Basnas Kota Palembang yang berada di angka 200 juta rupiah per bulan. Diharapkan pada tahun 2020, masyarakat Kota Palembang dapat lebih peduli kepada sesama dan ikut memberikan donasi kepada Basnas untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di Palembang. Mungkin yang akan disalurkan berapa banyak, Pak? Oh, sudah banyak itu ya. Jadi mulai dari bedah rumah saya katakan tadi ya. Kemudian kita bantu modal usaha, bantu orang sakit, kemudian pendidikan. Jadi banyak sudah kita keluarkan. Hampir 2 miliar sudah. Tahun ini aja itu, Pak ya. Tim Liputan Sriwijaya TV.